Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Sobat Salmon of Balikdiwa. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan rantai makanan. Dalam hal ini memenuhi tugas pada mata kuliah Ekologi Perairan yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Eni El Rapi SPI MSI. Baik, ini dia videonya. Selamat menyaksikan. Nah, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang rantai makanan pada ekosistem laut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih rantai makanan itu. Baik, rantai makanan pada ekosistem laut ini merupakan proses terjadinya makan dan dimakan antara organisme satu dengan organisme lainnya yang ada di laut sesuai dengan urutan tertentu. Kemudian adapun urutan tropik atau urutan rantai makanan pada ekosistem laut ini, yaitu pertama ada produsen utama, kemudian yang kedua ada konsumen primer, dalam hal ini adalah herbivora, kemudian yang ketiga ada konsumen sekunder, dalam hal ini adalah karnivora, kemudian yang keempat ada konsumen tersier, dalam hal ini adalah predator, dan yang terakhir ada dekomposer, dalam hal ini adalah pengurai. Berbagai jenis organisme atau makhluk hidup dan di mana makhluk hidup atau organisme tersebut hidup di dalam lingkungan yang sama. Contoh posisi piramida pada ekosistem laut, fitoplankton menjadi produsen, ikan kecil dan ikan sedang menjadi konsumen tingkat 1, anjing laut menjadi konsumen tingkat 2, dan paus pemburu menjadi konsumen tingkat 3. Nama saya Putri Ines Puaso. Nah, di sini ada pun contoh rantai makanan pada ekosistem laut, yaitu yang pertama fitoplankton. Fitoplankton merupakan salah satu pemeran dalam rantai makanan yang menjadi penyedia makanan atau produsen. Makhluk hidup dengan satu sel ini ukurannya sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan kaca pembesar. Selanjutnya yang kedua, zooplankton. Zooplankton merupakan hewan dengan ukuran yang sangat kecil dan hidup melayang-layang bebas di perairan. Zooplankton makan fitoplankton yang ukurannya lebih kecil dari zooplankton. Zooplankton makan fitoplankton dan oleh sebab itu ia disebut dengan konsumen tingkat 1. Zooplankton makan sesamanya dengan ukuran yang lebih kecil disebut dengan konsumen tingkat 2. Yang ketiga adalah predator. Ikan predator hadir sebagai pemilik posisi tertinggi. Contoh predator adalah ikan paus pembunuh. Predator tidak hanya memakan ikan besar, tetapi ikan dan makhluk kecil lainnya. Posisi tertinggi inilah yang membuatnya menjadi satu-satunya pemangsa. Yang keempat yakni dekomposer. Pemangsa predator adalah dekomposer yang dapat menguraikan bangkai. Dekomposer ini hidup di bagian bawah laut yang paling dasar. Nah, fungsi dari dekomposer adalah sebagai pengurai bangkai agar menjadi lebih kecil dan dapat digunakan oleh fitoplankton untuk dijadikan sumber nutrisi dalam membuat makanan. Fungsi lain dari dekomposer ialah untuk menyeimbangkan rantai makanan yang ada di dalam laut.